Senin 26 April lalu, pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 450 prajurit Yonif Raider 613 Raja Alam telah tiba di Timika, Papua dengan kondisi lengkap dan aman. Hal ini pun disyukuri oleh Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra Lestianto. Dari komunikasi yang dijalin, Chandra mengatakan sesampainya di Timika, Papua, Danyon 613 Raja Alam Letkol Infanteri Priyo Handoyo berangkat menuju Komandan Taktis, kemudian seluruh personil berangkat menuju pos masing-masing. Saat ini seluruh prajurit sedang menunggu perintah lanjutan sebab seluruhnya berada pada komando operasi yang lain, yakni Pinang Sirih sebagai Pamtas Mobile. Sementara Komandan Operasi Neo Manggawi yang saat ini sedang bergerak menjalankan operasi. Namun apabila perkembangan situasi meningkat, bisa juga pasukan Yonif 613 akan di BKO kepada Korps Neo Manggawi. Diketahui, ke-450 prajurit tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Infanteri Priyo Handoyo yang merupakan Komandan Batalion 613 Raja Alam. Dalam hal ini, Chandra ingin agar seluruh prajurit 613 dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan di Timika, Papua. Isinya mereka adalah menjaga perbatasan, tapi bersifat mobil dan mobile dan status di wilayah Papua, isinya di wilayah Tempur Indonesia dan namun demikian, apabila di wilayah-wilayah tersebut terjadi gangguan atau ancaman oleh KKB, mereka juga bisa langsung memberikan respon. Kami sering komunikasi juga. Tapi sejauhnya dari Pak dan Pak Lio aman. Masih aman ya pasukannya. Anak-anak juga kemarin sudah di-swab, sebenarnya juga negatif. Yedidah Pakondo melaporkan.